手来敲。三才斩鬼阵，一剑长空破浪灰，万里横江。金刚印，服了。说吧，肉身再强，实力不足。巨剑成风，火元起，是灭金刚。Hello semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Ancient Super Messi. Sebelum lanjut ke pembahasan kali ini, mari kita lihat dulu ringkasan episode sebelumnya. Jika di episode sebelumnya kita telah melihat pertarungan Lin Yun yang berhasil mengalahkan monster tumbuhan Hanba, tapi setelah berhasil mendapatkan tumbuhan itu, dirinya malah diburu oleh 3 senior tingkat tinggi yang dipimpin oleh seorang patriark dari keluarga Liu. Namun saat sedang melarikan diri, sayangnya Lin Yun terkena serangan dari sang patriark tersebut. Begitulah kira-kira ringkasan episode sebelumnya. Untuk yang belum menonton, silakan cek di link deskripsi. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Lin Yun yang berterima kasih pada Xiao Hong karena telah membantunya kabur dari pasukan keluarga Liu. Lin Yun juga memberikan sehelai tumbuhan Hanba untuk Xiao Hong sebagai rasa terima kasihnya. Kemudian Wang Ke melompat ke atas pohon dan segera memakan sehelai tanaman Hanba. Namun saat itu tiba-tiba saja dirinya merasa kesakitan karena dari tubuhnya keluar aura api. Ia pun segera mencoba menekan kekuatan itu, tapi tetap saja Lin Yun masih kesulitan hingga kehilangan kesadarannya. Saat itu di alam bawah sadarnya, Lin Yun teringat dengan orang-orang yang telah membantunya. Ia juga mengingat semua janjinya untuk membalas dendam atas kematian Hong Lao dan juga Lao Dong. Ia melihat kejadian di saat Lao Dong sedang disiksa oleh Wang Ning. Bahkan dirinya juga melihat detik-detik kematian Lao Dong saat meridiannya telah rusak dan tulangnya patah. Meskipun Lao Dong bisa bertahan hidup, pasti dirinya hanya akan menderita. Sehingga saat itu Lin Yun pun kembali tersadar untuk membalaskan dendamnya kepada Wang Ning. Dan karena hal itu jugalah, dirinya tak boleh mati saat ini karena Hong Lao dan Lao Dong sedang menunggunya untuk membalaskan dendam mereka. Hingga saat itu juga Lin Yun pun mengamuk dan meledakkan aura kekuatan di sekitar tempat tersebut. Lao Dong, Su Shijie, 那就由你来替他还债。红老，王英，啊！经脉被人震断，是，不是也废了？等着我为他们报仇。就连骨头也被人捏碎，吞！Dan saat itu juga Lin Yun segera berkultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Hanya dalam satu gerakan saja ia berhasil mendapatkan 7 poin seni bela diri. Bahkan dirinya juga telah mendapatkan Wuhun misteri pedang yang patah. Setelah berkultivasi, rupanya pasukan dari keluarga Liu telah mengepung Lin Yun. Dan saat ia diserang menggunakan panah, tiba-tiba saja Lin Yun melakukan serangan balik yang membuat mereka semua tersungkur. Hui Fengjie! 这力量完全不是韦先天可以做到的，给我围起来，就拿你们试试手。那么攻击呢？哼，先天之境。Melihat hal itu, Patriark Liu pun sangat marah dan ia bertanya berapa keping tumbuhan Hanbakah yang telah Lin Yun gunakan. Saat itu Lin Yun meledeknya dan menjawab jika ia telah menghabiskan semua tumbuhan itu. Bahkan dirinya juga telah memberikan satu helai kepada kuda naga darah. Tapi Patriark keluarga Liu tak percaya karena menurutnya tak ada orang yang bisa memurnikan tumbuhan itu lebih dari 3 helai. Lin Yun juga mengatakan jika dirinya terus dikejar, maka ia akan menelan semuanya dalam satu tegukan. Mendengar hal itu, mereka pun sangat marah, sehingga mereka bertiga segera mengepung Lin Yun. Maka dari itu, pertarungan di antara mereka pun tak bisa terhindarkan. Zhu Qishen,
那就放了这么个抢屁，该我了。不，偷袭！糟糕，还不死，敢打我爹爹！你受死！去，我一起打。去，御剑，滚！Awalnya Linyun sedikit kesulitan karena dirinya terus-menerus dikeroyok. Bahkan dirinya dikepung menggunakan formasi tiga warna pembunuh iblis dan dewa. Dan saat Linyun mau kabur, rupanya ia tak bisa karena formasi itu terlihat cukup kuat. Dan tak cukup sampai di situ saja, dirinya juga diserang menggunakan teknik pedang petir. Karena tak punya pilihan lain, Linyun pun terpaksa menggunakan jurus andalannya yang merupakan tinju harimau api. Yang ternyata serangan itu berhasil menghancurkan penghalang dan membuat mereka semua kehilangan nyawanya. Yes, 强悍！啊！Setelah itu, Linyun pun segera merampas harta berharga milik mereka satu persatu dan memanggil Xiao Hong untuk langsung pergi dari sana. Kemudian Linyun mendayung perahu rakit demi bisa kabur dari mereka meskipun harus menyeberangi sungai. Di sana Linyun segera menyelidiki latar belakang dari keluarga Liu dan ia juga mendapatkan buku yang bagus. Setelah itu, Linyun segera berlatih ilmu bela diri tinju naga dan harimau hingga menjadi 4 set metode keras immortal King Kong di dalam buku tersebut dan merupakan segel Vajra yang tak bisa dihancurkan. King Kong Jin, Long Hu Quan, 分四套印法，诸天，这第一印便是一剑长空，破浪辉，无灭金刚，破空。Setelah melihat dari serangannya, Lin Yun cukup terkejut. Tapi ia juga bertanya-tanya apakah semangat bela dirinya benar-benar tidak ada harapan. Dan jika hanya mengandalkan pedang yang patah, bagaimana mungkin dirinya bisa membalas dendam sekaligus bertemu dengan Su Jiao. Sehingga saat itu juga, Lin Yun pun segera berlatih menggunakan pedang kuno miliknya demi meningkatkan lagi kekuatannya saat ini. Fulah! 由热血激浪千重，斩丝万重，我的五环原来是被锁住了。何苦自哀，一剑化龙。Saat sedang latihan, rupanya ada Yue yang sedang mengawasi Lin Yun dari atas tebing. Yue pun segera memainkan seruling yang langsung menuju ke arah pedang milik Lin Yun. Sehingga saat itu juga, Lin Yun semakin bertambah semangat. Ia juga menyadari jika cincin ekornya ternyata masih terkunci. Dan rupanya saat itu, Lin Yun berhasil menguasai teknik pedang naga air. Setelah latihan, Lin Yun pun bertanya-tanya siapakah orang yang telah membantunya meniupkan seruling, sehingga ia bisa berlatih dengan lebih mudah. Dan saat itu tiba-tiba saja Lin Yun mendengar suara wanita yang berkata jika dirinya hanya bisa membantu Lin Yun dari jarak jauh. Mendengar hal itu, Lin Yun pun sangat berterima kasih kepada senior tersebut. Namun tiba-tiba saja saat itu muncul seorang pria yang telah kita lihat sebelumnya waktu di pertarungan 4 sekte besar. Pria itu bernama Feng Wuheng yang merupakan tuan muda dari sekte tebing. Feng Wuheng pun menyuruh Lin Yun untuk segera mengunggah pesan. Dan saat itu Lin Yun mulai mengingat tentang nama Feng Wuheng yang sepertinya terdengar cukup familiar. Dan pada akhirnya film pun bersambung. Tapi mari kita saksikan cuplikan untuk episode berikutnya. Pada episode berikutnya kita akan diperlihatkan Lin Yun yang sedang mengobrol pada Feng Wuheng tentang sekte King Yun. Ia juga berbicara tentang Lin Yun yang mau balas dendam pasti tak akan berhenti di kamar.
Kabupaten Cheongyang. Dan ia juga mengatakan tentang status terlepas yang secara alami tak dapat dihindari dari keempat sekte. Dan sejauh yang ia tahu jika musuh Lin Yun adalah keluarga Wang Ning. Setelah itu terlihat juga seorang pemuda yang menantang Lin Yun hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Di dalam pertarungan terlihat pria itu sangat sombong hingga Lin Yun mengeluarkan jurus barunya yang merupakan segel 4 naga dan harimau. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.